ada suara ayam hutan, kawan-kawan. Hari ini kita berburu untuk melihat keberadaan ayam hutan. Kelihatan sepasang ayam hutan. Kita coba pergi ke arah sana. Coba mendekatinya. Sepertinya rombongan ayam hutan ini banyak sekali. Karena kita tidak ada tempat untuk berlindung. Sini hutannya masih lebat dan penuh dengan semak ya, tidak ada jalan sama sekali. Ya. Lari di atas sana. Kita coba dekati lagi. Dia ada di situ ya. Cuma belum kita bisa mengambil gambarnya. Karena hutannya sangat lebat. Sini banyak sekali bekas jejaknya. Ini jejak ayam hutan. Nah, itu dia. Larinya sangat cepat sekali. Ini kumpulan ayam hutan. Sangat banyak sekali kawan-kawan. Dia sudah lari. Memang ayam hutan ini cukup liar ya. Perlu kesabaran untuk menemuinya. Kita lihat ada lari di sini ya. Kita akan coba cari lagi di arah sana. Cari sarangnya. Sepertinya tadi gerombolan ayam hutan itu berada di sini. Nah, ini bekas jejaknya. Ini baru sekali. Tadi yang terlihat mungkin ada sekitar lebih daripada 5 ekor ya. Ayam jantan dan ayam betinanya. Nah, ini kita temukan lagi jejaknya.
lihat ya. Dan sini terdapat ada biji-bijian. Nah ini dia. Mungkin dia makan ini. Ini kalau orang sini mengatakannya ini buah medang ya. Ini seperti buah medang. Nah itu pohonnya. Biasanya sarangnya tidak jauh di tempat-tempat seperti ini. Kita akan coba cari di arah sana. Nah ini kita temukan jalur jalannya. Jadi ciri-ciri ayam hutan bertelur. Beginilah jalurnya. Nah, ini jalur jalannya. Sepertinya di sini baru terkena air ya. Kita coba mencarinya. Ini pohon buah medang. Ternyata ayam hutan ini mau juga mengkonsumsinya. Kita coba ikuti jalur ini. Siapa tahu kita menemukan sarang dan telurnya. Karena di sini bekas kena banjir. Coba lihat. Nah itu, kita temukan satu sarangnya. Berhasil menemukan sarang ayam hutan dengan 3 telurnya. Nah, inilah bentuk dari sarang ayam hutan di alam liar. Sangat indah sekali. Ini sepertinya sudah hampir mau menetas ini. Kita coba cari tempat lain lagi. Siapa tahu kita menemukan sarangnya dan telurnya. Ini banyak sekali semak belukar, jadi agak susah kita masuk karena tidak ada jalannya. Sepertinya hari sudah mulai sore. Jadi kita harus berangkat pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Nanti kita akan lanjutkan lagi petualangan kita yang lebih seru dan lebih menarik.